Pada hari Minggu siang di sebuah rumah mewah, tiba-tiba sang pemilik rumah Pak Robert kebingungan mencari tasnya yang hilang. Walaupun dirinya pelupa, tapi dia masih ingat kalau di dalam tas tersebut berisi hal-hal yang penting. Tas itu berisi semua data pribadi tanpa terkecuali, akun, kartu-kartu penting, dokumen dan semua hal yang sangat rahasia sekalipun. Karena, besok dia akan pergi ke luar negeri selama beberapa hari, jadi Pak Robert berencana membawa semua itu. Lalu Pak Robert mengumpulkan semua pekerja yang ada di rumahnya untuk diinterogasi. Satu tukang kebun, dia beralasan pergi ke kantor pos membawa dua helm. Dua, sopir, dia beralasan pergi ke bank untuk bertemu sahabatnya yang menjadi satpam di bank tersebut. Tiga, asisten rumah tangga, dia beralasan pergi mengantar anaknya ke sekolah. Empat, sekretaris, dia beralasan pergi untuk menservis laptopnya yang sedang rusak. Dari keempat pekerja tersebut, siapakah pelaku yang mencuri tas Pak Robert? Bantu Pak Robert menemukan pelakunya.